Ini adalah getah karet jos kotos-kotos namanya. Kita lihat berapa dalamnya. Sekitar 1 senti. Getah karetnya cukup banyak. Tidak semua pohon karet menghasilkan getah yang sama, ya. Kita lihat yang sebelah sini di sampingnya, ya. Getah karet tidak sampai netes ke bagian penyaringan sehingga harus diambil yang menempel di pohon seperti karet.